Ngeeng, 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 caca. Lah itu si ibu. Waduh, baru diomongin. Datang dia pagi-pagi ke rumah. Eh, bu. Caca, keluar. Kamu jatuhin TV aku di kamar ya. Wah, sembarangan, bukan aku itu. TV ku jatuh itu yang di kamar. Orang aku baru beli juga. Oh, bukan aku yang jatuhin kok, fitnah-fitnah kamu. Tak jambak juga kamu ya. Tak jerotin ke kayu. Aduh, jangan dong. Sakit gimana sih? Kenapa kamu pagi-pagi datang rumah? Kamu kan ingat kita itu bulan lalu kerja sebagai tukang antar furniture. Terus? Nah, hari ini tuh bosnya minta lagi, Cak, kita untuk antar furniture. Wah, pasti dia sangat puas dengan kerja kita, Bu. Aku jadi seneng deh. Nah, makanya ayo kita kesana saja. Tapi itu kan tempatnya jauh banget, Bu, di kampung. Ya emang gitu, gak apa-apa kita naik mobil ini loh. Aduh, ya sudahlah, kita berangkat. Wah, emang rezeki ya. Kalau kita tinggal di rumah itu kerjaan. Aduh, gimana sih? Gak bisa keluar. Aduh, remnya belum, Cak, sorry. Aduh, belum juga sampai, udah tabrak aja, guys. Nih aku begal nih. Permisi, Pak, maaf ya, Pak ya. Kasian tuh orang, Cak, sampai kejet-kejet kayak gitu, Cak. Tuh. Udah lah, enggak apa-apa lah. Kali-kali ya. Kali-kali kita itu kalau di wobbly itu enggak apa-apa, teman-teman, ngejorokin orang, tapi di dunia nyata jangan ya. Betul, itu tidak boleh dan dimarah Tuhan. Benar sekali. Nah ini ngomong-ngomong, kamu inget gak? Ya Bo, yang bener aja, kamu nyetirnya yang bagus dong. Ini tuh udah bagus banget, Cak, aku nyetirnya, Cak. Nih, mana lihat tuh, gak nabrak kan? Iya, kamu soto, emang kamu inget apa tempatnya? Aku inget dulu, Cak. Tuh, kamu ikutin tuh. Udah aku pasang GPS, mantap. Loh, biar kamu gak pasang GPS, Cak, aku apal. Ini kalau kita lewat perkampungan gini, teman-teman ya, aku tuh inget sama rumah aku yang ada di desa loh, Bo. Mana rumah jelek itu ya? Enak aja, halamannya gede ya. Aku balik ke sana apa? Ya terserah kamu. Gak jadilah, aku udah pindah ke kota. Nih, kita langsung lewat jalan sini ya, duer. Jalan sini nabrak itu, mana ada jalan? Oh. Ya berarti itu bukan jalan, Cak. Nah ini, kita motong jalan tuh. Itu adalah studio lukis yang dulu kita pernah juga tuh, Bo, latihan gambar di situ. Oh iya. Nah ampun. Cak, ini mobil kok rusak, Cak? Ini gimana gak rusak? Kamu dari tadi nabrak. Ya Allah, guys, mesinnya itu loh sampai kebuka. Ya ampun, Cak, kok bisa sih kamu? Kok kamu? Kok aku? Kamu itu yang bawa ya. Gimana sih? Ini tuh kita harus hafal jalan pintas, Cak. Ya Allah, Bobo, udah nih. Nah, ini di sini nih. Ya ampun, mobil polisi. Aja, Pak. Sorry, Pak. Permisi. Sebentar, ini aku buka dulu aja nih bagasinya nih biar mempercepat ya. Oh iya, iya, buka memang. Nah. Ya, udah. Permisi. Assalamualaikum. Pak, kita datang ke sini mau kerja lagi. Katanya Bapak suka sama kerjaan kita, betul? Oh, betul. Oke, langsung aja digas katanya. Soto, gimana nih ngeluarinnya? Pak, kamu bisa nggak? Bisa, mundur kalau ini sih. Ya, awas. Jangan ini ya. Terus ya. Nah. Langsung main. Ya, elah. Cak, gitu doang nggak bisa. Ya, elah. Tutup, Bo. Nih, aku tutup dulu ya. Hap. Mantap. Tandain, Cak. Coba kita lihat. Diantar kemana ini ya? Mana ini logonya? Aduh, ini paling sulit itu nyari logo. Pak, bisa nggak? Nggak kelihatan, Bu. Oh, ini kah? Ya ampun, di kota, Bu, kelihatan nggak? Nggak, aku nggak lihat. Di mana itu? Itu, lihat di map yang ada ininya, garisnya. Oke, kita gaskan, ini. Guys. Potong-potong jalan ini, Cak. Kalau nggak bakal bisa. Alamak! Ya ampun, ditabrak. Ya Allah, waktunya cuma 1 menit dong, guys. Sedangkan itu jauh kali ini. Ya mau gimana lagi, Cak, orang ini memang jauh nganternya. Ya Allah, deket pelabuhan ya. Ini apa bisa kita kesana, Cak? Nggak tahu sih, kita coba aja. Yang jelas ini deket pelabuhan. Kalau bisa lewat aja.
santai. Ini kadang nggak masuk akal juga sih. Iya loh guys, jauh banget ini lokasinya, yang bener aja. Ini bisa motong nggak? Deket pelabuhan. Oh bisa, Bo, bisa. Lurus aja terus. Enak kali kau ngomong. Yang nyopir susah ini. Wah, ayo Bo, potong Bo. Gak bisa, kita lewat jembatan. Ada ini, ada air guys, jadi kita gak bisa motong. 356 detik ya. Oh, udah pasti gak bisa sih. Eh bisa Bo, udah Bo, deket itu Bo. Bisa. Nah, ke bawah. Ya ampun. Nah, betul kali. Di situ tuh yang kuning. Ini bisa gak kalau... Oke, berhenti. Mantap. Buka, awas. Aku yang buka. Belum. Kebuka, Bo. Astagfirullah. Aduh, buruan. Permisi, Pak. Ini Pak barangnya, Pak. Masukin. Jago kali kita. Enggak rugi kan aku potong-potong jalan. Enggak rugi. Ini tapi di mana ininya? Apa namanya? ATM-nya. Kita harus cari ATM, Cak. Ayo, Cak. Cak. Kok aku malah. Oke. Pusing aku, eh. Itu ada bank loh, Bo. Ini aku udah dapat kok, terserah kamu di mana. Itu di pom bensin. Ayo kita balik buruan, Cak, kalau tidak aku tinggal kamu ya. Sabar dong, tungguin. Jangan ditinggal. Habisnya kamu lama sih. Ya kan enggak bisa lari, Bo, di sini tuh. Ayo. Jemput aku, Bo, jemput aku. Gak males. Mundur. Parah banget, malah maju dia. Ayo, aku hitung 1 2 3 nih. 1 2 3. Ayo buruan. Ya kamunya jangan maju. Aduh. Udah. Apa dah? Kok di sini kita kalau tiap kerja gaji paling gede 60, gak ada apa yang 100 gitu? Gak ada. Aduh. Sudahlah kalau gitu kita berangkat lagi ke tempat apa tuh namanya? Oh, ke tempat antar barangnya lagi ya. Kamu inget jalannya nggak? Ini mah aku udah hafal banget ya. Yaudah nih buat jaga-jaga aja guys. Aku taruh titiknya di sini biar si Bo tuh gak lupa. Masternya potong-potong jalan ya si Bo. Ini dia. Itu sesama tukang taksi tuh gak boleh saling tabrak, Bo. Aku kan bukan tukang taksi, Cak, nyolong doang. Ya sama aja. Enggak lah. Tenang, santuy. Aja deh. Belum juga mulai kerja loh guys, udah mau dijatoin aja ke jurang. Nah, ayo. Astaga. Aduh. Buka dulu. Buka dulu. Sudah? Dah. Mantap. Kali ini barang apa lagi yang bakal kita dapat nih, teman-teman? Coba kita lihat. Rak nih, kamu ambil. Nih. Lah kenapa aku digandeng juga dah? Oh iya, ngapain? Gus, pergi sekarang. Bentar, aku mau cari daerahnya di mana ya? Aku enggak lihat ya. Enggak lihat juga. Tutup dulu itu. Tidak berguna kamu. Oh, udah kelihatan. Let's go, Bo. Ayo, kemana ini? Ya elah, ayo mundur. Nah, itu kita belok kanan. Kanan, Bo. Ke kanan ya. Ke daerah kanan. Mana ini? Ini daerah Kampuang ya, Bo ya. Wah, ini aku enggak hafal jalan potong sih di sini, Cak. Wah, ini dekat rumahanku dulu, Bo. Kiri. Waduh. Wah, kita lewat gunung es, teman-teman. Wah, kita langsung ke bawah saja. Motong. Gak usah ngajarin kamu, disuruh bawa mobil gak tahu. Aduh, ini kalau aku yang nyetir sih udah auto ya. Auto tidak sampai. Oh ya jelas. Dan... Waduh. Nabrak. Wah, waktunya tinggal 1 menit. Cukup lah, itu 2 menit dong. 1 menit 50 detik. Nah, ini. Kemana ini, Cak? Ini lewat ke perumahan aku dulu loh. Waktu aku tinggal di kampung itu. Ya elah, nabrak dong. Wah, ini aku gak hafal bagian sini sih. Nah, ini kita ikutin jalannya aja. Ini kita lewat kabin-kabin di gunung, Bo. Oke. Nah, inget kan kamu? Oh iya, kalau di sini mah aku udah inget nih. Tuh, ada di depan sana. Jadi lokasinya itu tepatnya ya di pinggir tebing, di deket belokan, Bo, jembatan. Masih terus dong. Masih jauh. Tuh, rumahku dulu tuh. Aduh, kangen
jadi. Kebut lagi. Rumah jelek. Enak aja rumah gede itu halamannya bisa buat main sepak bola ya. Nih udah sampai kak kita di rumah sini kak. Oh betul. Nah ini dia bu. Mantap. Langsung nah, turunin saja kak. Apa nih pak? Bapak mau minjem mau beli rak buku. Emangnya bapak bisa baca? Kamu bisa. Sembarangan ini bapak jago ini. Hacker. Wih, 60 lagi. Kita taruh di ini aja di belakang sini nih, Bo. Nah. Itu satu punya mu, Ini punya mu ini yang mau jatuh. Nah. Dah. Kunci di dalam saya. Enggak apa-apa. Mau. Oke, sekarang kita OTW lagi, teman-teman, buat ngambil barang. Bisa enggak? Enggak bisa. Astagfirullahaladzim. Gimana dong, gitu doang nyangkut, ya ampun. Ya iyalah, itu gak bisa lewat. Ya ampun sih, Bu. Ya udahlah, kita ambil aja duitnya ya. Kita ganti mobil. Pegang, kamu yang pegang duit, ya. Oh, awas, aku ambilin duitnya. Ini kita ngebegal di sini aja nih, siapa yang lewat nih. Stop, bapak polisi. Kok bapak polisi, bapak taksi. Oh, bukan taksi. Oh, udah mau. Ya ampun, ngambil duit aja susah banget, guys. Alah, itu karena kamu NOOB. Ini duit gak bisa dipegang ya, mana kamu ini ya? Ya udah. Aku pegangin di sini aja bu. Dekat kok. Nih aku pelan-pelan aja cak. Oke, kita akan OTW ke rumah lagi ke toko furniture ya teman-teman ya. Let's go. Oke teman-teman, kita udah sampai nih ya. Ya ampun, mobilnya udah gak karu-karuan bentuknya. Gak apa-apa, yang penting dapat duit. Betul juga. Bobo. Kita lihat dulu nih. Itu apa tuh, Bo? New Sleepy Sleeper 3000. Apaan tuh? Tuh, kasur bisa dibeli kah? Wah, kayaknya gitu sih. Kita ditanya tuh, apakah kita siap untuk tidur terbaik dalam hidupmu? Wow, katanya ini itu adalah kasur terbagus yang mereka punya. Namanya Sleepy Sleeper 3000. Wah, ini dia lagi promosi, Bo. Intinya kita itu disuruh cobain. Emang bisa cobain? Coba. Oh, bisa tuh, bisa interact. Wih, deh. Bobo aku. Nah, aku juga, ah. Wah, kita tidur. Apakah kita mimpi indah, teman-teman? Wah, ternyata mimpinya indah juga, Bo, kalau tidur di kasur yang mahal. Ya, tapi kok balik ke rumah? Ya, elah, teman-teman. Kita baliknya ke sini, dong. Aduh. Nah, ini kan jauh kali. Hey, ayo kita balik kerja lagi, yuk. Ya, elah. Kenapa kita balik-balik di sini? Mana aku tahu, Cak. Aduh. Ya sudahlah, sekarang kita ambil pekerjaannya lagi. Lumayan, kita itu udah nganter berapa tadi, Bo? 2 barang apa 3 barang? 2. Oke, ini yang ketiga ya. Wah, kita udah dapat uang banyak banget. Allahu Akbar. Ya! Cak, meninggoy. Kiciliki-in ini, timin-timin. Kiciliki-in gimana? Emang bener dah si Boni. Gara-gara kamu ini, Cak. Mana ada gara-gara aku. Makanya kalau masih ngantuk itu cuci muka. Ayo, spon mobilmu, Cak. Oke, bentar. Aku telpon dulu nih mobilku ya. Nah, ini dia. Mobil lo ditelepon ya, guys, ya. Emang begitu. Ayo, kamu yang bawa sekali-sekali. Ini kita muter dulu, teman-teman. Ya kita bener gak sih? Ya elah, kenapa kamu muter, Caca? Astagfirullahaladzim. Ya maaf, Bu, kan aku gak pernah nyetir mobil di sini. Nyetir sepeda saja sana. Kalau aku di Wobli itu jagonya nyetir pesawat, teman-teman, lebih gampang soalnya. Kita belok ya ke sini kalau nggak salah jalannya. Tabrak. Ya ampun. Wah, ini di Wobli mobilnya sukanya ngepot. Belok ke atas tadi sih. Lewat sini bisa kan? Ya bisa juga. Kita lewat sini, terus ke atas sini. Bener gak sih? Oh bener. Terus bisa motong. Biasa kalau si Bu motong lewat sini nih. Bener gak sih? Oh enggak. Bener. Iya loh. Ini bukan motong, sama saja kamu ya. Sama aja guys, ternyata guys. Ada balon udara. Nah, kesini nih. Bener kan? Ini cepet juga ini aku yang nyetir, Bu. Tuh, lihat. Udah mau sampai kita. Atau bawa barangnya kamu yang mau nyetir. Oh, boleh. Coba ya. Kira-kira kalau aku yang nyetir, apakah kita berhasil mengantarkan
barangnya kali ini teman-teman. Aduh. Aku pesimis sih. Eh gak boleh gitu kamu. Ini aku gini-gini juga ada bakat nyetir sedikit. Ya ampun masih di atas guys. Permisi pak, permisi saya buru-buru. Ayo buruan. Sabar dong Bo. Ini tanjakan gak bisa ngebut kita. Nah nih sampe lah. Oke kita rem dulu. Bawa mobil kok direm tetap aja tiang listriknya roboh. Ini aku buka dulu ya biar kita bisa sak sok. Mana nggak kebuka nih? Nih aku ambil jobnya. Ya elah. Oh ada dua Bo. Iya nih kamu bawa satu aku satu nih. Tuh, ada dua apa ada empat sih? Oh ada dua teman-teman. Yang mana ini? Yang ya itu. Nah oke benar. Masuk, ini aku cari dia. Ya elah Bo, dia tahu kayaknya karena yang nganter aku ya, jadi deket. Udah ditutup? Belum, nah udah, bawa. Oke, mundur Bo, ayo naik. Oke. Nah ini deket kali teman-teman. Waktunya juga cuma sebentar ya. Ini kalau aku nggak sampai sih agak keterlaluan sebenarnya. Oke, kita akan naik ke atas. Nying. Cuma di perapatan situ doang Bo, ini di pengkolan. Pengkolan terakhir nggak nyampe juga kamu. Woi nyampe, hop. Woi, oke. Silakan. Langsung buka kita dulu. Buka. Ya buka. Pak sopir. Sabar. Ya elah, buka pintu aja tidak bisa. Nah udah tuh. Nih ya. Ayo Bo, turunin. Nih kamu satu nih, aku satu. Oke. Ini Pak, udah sampai Pak. Nah, dapat berapa nih? Beruntung kali kamu Cak. Cuma 50 tapi duitnya Bo. Ya gak apa-apa daripada gak ada. Iya sih. Daripada 60 tapi jauh banget. Mending ini deket. Ya. Kita balik lagi teman-teman. Aduh Bo, ini kita nganter barang udah banyak kali loh. Motor ditabrak kamu gimana sih? Gak apa-apa itu anak jamet tadi. Anak jamet ya jangan ditabrak juga. Ya Allah tuh kan kamu lihat kualat tuh pecah kaca kita. Gak apa-apa ini kan punya toko. Ya ampun Bo. Eh kamu lihat ya, itu siapa yang parkir mobil di sini bikin macet kayak begini? Mana sih? Ini nih. Eh bukan aku ya, itu kamu. Ya ampun sampai bikin. Lah yang kemana? Wah. Hehehe. Yang kamu ambil. Hehehe. Kabur. Kabur. Tolong. Kabur. Tidak.